Halo sahabat-sahabat Indokuliner Hunter, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mau memasak yang seger banget. Ini oleh-oleh dari Indonesia ya. Masakan kita hari ini yaitu sayur asem yang seger banget. Saya itu membawa daun melinjo, membawa buah melinjo, ikan sepat, asem semuanya dari Indonesia ya. Jadi ini pertama kali saya memasak sayur asem di Belanda ya. Untuk itu yuk kita lihat dulu ya bagaimana caranya, dan tentunya ini enak banget. Dan kita siapkan dulu bahan-bahan yang akan kita pergunakan. Nah, ini bahan-bahannya semua ya. Ini daun melinjonya dari Indonesia saya bawa tuh. Masih seger ya. Ini daun melinjonya 200 gram. Kemudian ini buah melinjonya, ini buah melinjonya juga 200 gram. Dan saya pakai jagung, ini jagung manis ya 200 gram. Kemudian bawang merah, ini bawang merahnya 50 gram ya, atau sekitar 12 siung ya. Kemudian ada 5 siung bawang putih. Kemudian satu ikat kacang panjang. Tuh masih seger kacang panjangnya ya. Ini kacang panjangnya beli di sini ya, beli di Belanda. Kemudian ini kacang ya, ini kacang tanah yang sudah dikupas. 100 gram ini. Kemudian ini juga kacang tanah lagi, ini 50 gram. Ini nanti mau di blender ya dengan bumbunya sekalian. Biar gurih. Kemudian ini gula merah, gula merahnya itu setengah ya, setengah buletan gitu, setengah gandu kalau orang Sunda. Kemudian labu siam. Labu siam ini satu buah. Kemudian ini rempahnya ya. Ini serai. Dua batang serai. Ini sudah dibundel. Kemudian lengkuas. Sekitar 5 cm. Daun salam ya 2 lembar. Oh 3 lembar sama yang kecil. Kemudian ini asemnya. Ini asem yang masih mentah ya. Asem yang masih hijau. Ini ada 4 buah. Ini asemnya juga dari Indonesia ya, ini oleh-oleh juga saya bawa. Kalau nggak ada asem yang seperti ini, pakai asem yang biasa nggak apa-apa ya, yang sudah mateng. Kemudian cabai, ini cabai rawit ya, untuk pedes-pedesnya ini ada 9 buah. Ya silakan sesuaikan juga pedesnya. Kemudian ini jagung putren. Ini jagung putrennya ini 200 gram. Kemudian 2 buah terong. Kemudian ini ikan sepat. Nah, ikan sepat nanti saya goreng ya. Ikan asin sepat juga dari Indonesia. Ini oleh-oleh ya, dibawa dari Indonesia kemarin. Alhamdulillah selamat di pesawat, nggak diperiksa. Kemudian pakai garam dan air. Nah, sekarang saya mau haluskan dulu bumbunya ya. Boleh juga diulek sesuai selera. Tapi saya mau haluskan dengan ini aja ya, dengan blender. Ini bawang merah, bawang putih. Kemudian ini cabai rawit merah. Dan ini kacang ya, kacang tanah ya, supaya gurih. Saya tambahkan air ya, supaya gampang halusnya. Saya haluskan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah halus bumbunya. Nah, sekarang saya mulai memasak sayur asemnya ya. Pertama, didihkan dulu air ya sampai mendidih. Ini saya pakai air 3 liter ya. Saya nyalakan apinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini airnya sudah mendidih ya. Sekarang saya masukkan bumbunya. Bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Jadi tidak usah ditumis ya, kalau bikin sayur asem ini langsung aja seperti ini. Nah, ini mau saya kungkurahan ya. Ini sayang ada bumbu di sini. Saya kungkurahan tuh. Saya kocelak-kocelak biar bersih.
Kemudian kita masukkan biji melinjonya ya. Nah, ini kita rebus dulu karena ini keras ya biji melinjo ini. Dan juga kacang tanahnya. Masukkan daun salam ya. Dan serai. Masukin lengkuasnya juga. Dan kemudian gula merah. Dan juga asemnya. Melinjo. Kita tunggu sampai matang ya buah melinjonya dan kacangnya. Kemudian nanti kita masukkan bahan-bahan lainnya. Nah, sekarang mau saya coba kacangnya udah matang apa belum ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Udah matang. Udah matang kacangnya. Sekarang saya mau masukkan bahan lainnya ya. Kacang panjang. Udang labu siam. Ini yang keras ya, kita masukkan dulu ya, kita tunggu dulu ya. Kemudian nanti bahan lainnya menyusul. Nah, ini di sini saya sedang menggoreng ikan sepat ya. Ini ikan sepat dari Indonesia, saya bawa ke sini. Tuh, ikan sepatnya gede-gede. Ini ikan sepatnya sudah saya rendam dengan air panas ya, untuk mengurangi kadar garamnya. Nah, ini sayur asemnya, saya cek dulu ya ini. Kacang panjangnya udah empuk apa belum. Belum empuk ya, jadi tunggu dulu. Ini sayur asemnya belum saya kasih garam ya, nanti saya kasih garam kalau sudah bahan-bahannya masuk semua ya. Nah, ini kacang panjangnya sudah setengah mateng ya. Sekarang saya masukkan jagung. Kemudian jagung putren ya, dan terong. Dan saya masukkan juga daun melinjonya. Tuh, jadi banyak ya sayur asemnya. Nah, sekarang saya masukkan garamnya ya. Jadi garam itu terakhir masukkannya. Boleh juga penyedap rasa ya, sesuai selera. Silahkan aja. Ini garamnya 1 sendok makan. Nanti kita coba ya, kalau kurang kita tambah lagi. Ini goreng sepatnya kita balik. Sudah kering ya. Ini wangi banget nih goreng sepat ini. Ini sepat ini barang mahal nih ya di Belanda nih. Karena susah nyarinya. Ini saya aja bawa dari Indonesia. Di sini nggak ada sepat ya, susah ya nyarinya. Nah, ini sayur asemnya kita aduk supaya daun melinjonya itu masuk ke dalam ya, ke bawah, jadi mateng. Ini boleh dikasih penyedap rasa ya, sesuai selera. Nah, ini goreng sepatnya sudah mateng ya, saya matikan apinya. Kita angkat. Nah, goreng sepatnya ya sudah mateng. Nah, ini saya mau coba dulu ya rasanya, ini sudah mateng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, gurih. Gurih, pedes, lumayan, asemnya juga oke. Ini wangi juga, enak. Enak banget, ini sudah matang ya. Sudah selesai, saya matikan apinya. Nah, sebelah sini saya juga sedang bakar pete nih. Bakar pete buat coelnya nanti.
Ada sambal terasi juga. Itu saya tadi bikin, tapi maaf tadi itu waktu bikin sambal terasinya nggak sempet dimasukkan ke ini ya, kontennya ke video. panas. Nah, ini petai bakar yang sudah matang satu. Nah, sekarang sayur asemnya kita sajikan. Sekarang kita sajikan sayur asemnya. Oh, ini mantap, surantap, komplit isinya. Oh, ada serehnya juga ke bawah, nggak apa-apa. Daun melinjonya tuh sama buah melinjonya juga. Jagung putren, ada jagung yang diiris-iris. Tuh, buah melinjonya. Sayur asem yang nikmat banget. Ini semua bahannya dari Indonesia. Tuh, mantap surantap sayur asemnya ini. Gurih banget ya, karena ada kacangnya yang di blender ya tadi. Dan cara membuatnya juga gampang. Sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, akhirnya selesai juga ya masakan kita hari ini, yaitu sayur asem yang enak banget. Nah, ini. Oh, ini gurih banget, pedes, pokoknya enak dan wangi ya. Ini gampang cara membuatnya. Dan ini ada lagi goreng ikan asin sepat. Tuh, cocok banget dengan sayur asem ya. Dan juga sambal terasi. Tuh, dan juga ini ada petai bakar. Tuh, pokoknya komplit banget ya. Dan ini pasti nikmat banget. Ya, silahkan dicoba ya resepnya. Like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini. Sampai di sini dulu videonya. Dan tetap jaga kesehatan. Dan salam sehat selalu.